Udah kayak PC ya. Ini kalau sword-nya dihilangin jadi gasacon breaker, tuh udah ada apinya, sumpah api cuy, api ya. Untuk kalau kimewazanya reng-reng-reng lah gitu, nah itu udah keren banget kayak gini. Dan ini tuh damage-nya sakit banget cuy. Nih kalau nggak percaya aku cobain ke ini ya, sapi ini, sapi domba, domba kita coba akan sepir si Brave. Ini dia, 1 2 3 and what the bam, widih keren kan tuh belakangnya ada tuh tuh. Wow, diserang, widih ayo Brave, serang Brave tuh, widih ajir. Oke langsung serang cuy, musuh-musuh diserang tanpa apa, snipe, bantu snipe. Wah, widih pakai gasacon magnum. Oke, serang serang serang. Anjir, kita cerain. Widih, 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 widih. Widih, anjir, anjir, anjir keren banget. Anjir, widih, anjir, anjir. Ambil, ambil, ambil dulu. Thanks, thanks, thanks. Oke, jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh, woi. Jauh mau di review. Oke, sekarang kita akan Kamen Rider Paradox level 50. Bukan 50 sih. Oke, ini dia. Kamen Rider Paradoxnya kayak orang kesetrum cuy, tapi keren, tapi keren, tapi keren, sumpah keren cuy. Tuh belakangnya 3D cuy, tuh belakangnya 3D cuy kan. Terus dia pakai kapaknya itu yang bisa pakai dua mode, kalau ngelawan si snipe dia pakai tembakan, kalau ini pakai kapak ya. Anjir keren banget. Terus si snipe kemana, si snipe ngilang anjir. Itu si Brave kenapa di sana? Kita spear lagi si Brave ya. Si Brave, si Brave, nih Brave. Oke di sini kita genem, genemnya juga keren nih. No, genemnya juga kayak orang kesetrum. Dia pakai ini book visor apa tuh namanya? Gak tahu aku namanya malah. Yo, mana tuh? Balik lagi ke channel Putri Sumanjani. Oke, di video kali ini karena kalian banyak nanyain banget di WA, tapi sorry banget cuy kalau nggak kebales. Soalnya tuh WA aku tuh banyak banget dan rata-rata itu yang nanyain, bang kapan bagi-bagi addon Kamen Rider X-Aid nya kan. Oke kali ini kita akan berbagi itu addon Kamen Rider X-Aid cuy. Oke oke, tapi sebelum itu kan jangan lupa tekan tombol subscribe, like video ini, share video ini ke teman-teman kalian biar makin berkembang channel ini cuy. Oke, nah untuk pertama aku ngucapin terima kasih banget kepada Hendry S. Wijaya 7 karena ini aku agak repak sedikit addonnya dia. Oke, makasih banget ya. Oke langsung kita di sini akan nunjukin addon-addon keren banget cuy. Ini addon terkeren menurutku ya cuy. Addonnya ini, Kamen Rider-nya ini udah apa ya, skinnya itu udah keren-keren, senjatanya udah keren banget sumpah cuy. Pokoknya kalian lihat sendiri cuy, saya aja yang review ngantek kayak gini cuy, yang ngantek berdebar-debar, hatiku mendidih gitu cuy ya. Kayak paradok aja ya cuy. Oke, saya di sini menggunakan ini ya, skin ultra saya. Ultra Belial campur apa nih gak jelas. Play. Nah, di sini saya pakai Minecraft versi berapa ini? Bentar-bentar. Di sini saya pakai Minecraft versi 1.1.306. Versi yang kemarin ya, pembaruan kemarin. Oke, di play. Terus di sini kalian create new world, karena di sini tuh kita mau cuma nunjukin doang ya, cuy. Di sini kita pakai flat aja, kreatif. SC operator. Nah, invite-nya ini pilih old, kok old. Pilih flat. Flat terus cap inventory. Nah, jangan lupa apa ini? Jangan lupa diaktifin tuh Kamen Rider X-Aid dibuat oleh HYWS, HYTWS 7 dan Putra Kiswanjani. Dari tampilan pertamanya aja, cuy, udah gambarnya keren banget. Tuh, kalian bisa lihat gambarnya ya, cuy. Gambarnya tuh kayak gini. Nih gambarnya, nih kalau diperbesar kayak gini cuy gambarnya. Set. Tuh cuy, gambarnya udah keren banget kalau diperbesar cuy. Pertama-tama aja tampilannya udah kayak gini cuy. Apalagi dalamnya cuy, lebih keren lagi kan. Kalian pokoknya harus download cuy. Di sini ada cara downloadnya, oke? Oke, di sini aktifkan. Terus before pack-nya kita aktifkan juga. Tuh, before pack-nya juga keren banget kan. Tampilan awalnya juga keren banget. Nih kalau diperbesar ya gambarnya yang before pack-nya. Set. Tuh kan ada Bang Bang Shooting, Poppy, Palat, Emu, terus sama si Hiro ada di sini. Ini versi fan artnya. Oke, set geser. Di sini langsung kita aktifin, jedet. Terus kita continue. Continue lagi coy, dua kali. Nah, ini udah aktif semua. Terus di sini pilih crit. Sumpah cuy, ini addon ini keren banget cuy. Baru nemu addon kayak gini keren banget.
biasanya adon-adon itu menurutku ya agak keren sih, tapi di sini udah dimod sekeren mungkin, senjatanya udah kayak 3D gitu kan, udah nggak gepeng tapi udah apa ya, kayak udah bentuk senjata gitu, kayak gas hacon beneran gitu, gas hacon breakernya si Emu beneran, pokoknya kalian lihat. Nah kalau kalian mau download, di sini ada cara downloadnya dan cara pasangnya cuy, oke? Mantep kali, pokoknya video ini panjang, jangan di skip cuy. Panjang nih, ini berapa menit nggak tahu aku cuy, karena aku ini apa dah, ini udah malam minggu, jadwal upload kita itu malam minggu cuy, oke? Setiap malam minggu, soalnya kalau hari kosong apa deh, gak jelas saya di cuy. Oke, di sini ya kita mau review yang pertama apa dulu ya. Yang pertama tuh kita mau review gasacon sword, bukan sword sih, nya si Emu. Kita pakai mode kamera yang berbeda aja, pakai mode kamera yang kayak gini. Mode yang seperti ini untuk senjatanya si Emu, langsung kalian pilih inventory, set, jebret. Nah, di sini kalian pilih sword dan ada gasacon di samping pelana kuda ini ya. Ini gasacon sword. Waduh, keren kan, kalau kalian langsung cari aja nih gasacon sword. Nah, gasacon ini udah keren banget sumpah cuy. Nih kan kita kan udah keren banget cuy. Tuh udah 3D-3D-an gitu kan, udah kayak 3D-3D-an, udah keren banget cuy. Udah kayak PC ya. Ini kalau sword-nya dihilangin jadi gasacon breaker, tuh udah ada apinya sumpah, api cuy, api ya. Untuk kalau kimia wazannya reng-reng lah gitu. Nah, itu udah keren banget kayak gini, dan ini tuh damage-nya sakit banget cuy. Nih, kalau nggak percaya aku cobain ke ini ya, sapi ini. Sapi. Domba, kita coba ke domba. Oke, domba, kamu akan menjadi kelinci percobaanku. Bang, belum bisa cuy. Domba luknut ini cuy. Gak bisa dipukul anjir. Nih, langsung mati satu kali pukulan. Apa ini namanya, slime. Slime juga langsung mati satu pukulan cuy. Soalnya ini gasacon. Lah, apa tuh? Gasacon sword. Baru pertama review nih. Baru tahu kalau adun bisa kayak gini cuy. Keren banget sumpah kalau bisa sih. Oh, ini berapa pukulan? 2 pukulan langsung membelah diri kan. Baxter itu mungkin ya. Oke, untuk review senjata udah. Sekarang kita akan review baju-bajunya, oke? Baju-baju armor. Weh, bisa kayak gini cuy. Weh, wanjay. Kok bisa kayak gini, keren banget. Wih, wanjay. Bisa dijuati tombak cuy, anjir. Serut. Wanjay, keren banget sumpah. Bisa dibuat tombak, anjir. Keren banget. Coba kalau kita kombi pakai silet. Ini berapa XP? 8 damage-nya udah keras banget sumpah ketok kita gabung. Tambah keren anjir. Baru aja review kayak gini cuy udah keren banget sumpah. Parah. Oke, kita lanjut ke armor-armornya. Ini kita buangin dulu, di sini ada X-Eyed Helmet. Pertama kalau kita mau henshin ya kita ini dulu. Sri Game Driver. Ciklok. Terus kita pakai ini string henshin gacal. Muce game, Aiwa Kamen Rider. Kita di sini ini pakai ininya, bajunya. Kita pakai star. Terus kita akan lanjutkan lagi ya cuy, di sini ada helm X-Eyed ya. Tapi tidak 3D ya cuy. Oh, enggak 3D cuy. Cuma kayak gini doang ya. Ya sudah keren. Udah keren. Itu ada. Itu slime kenapa banget dah minta ditampol tuh orang. Oke, ini dia armornya udah menurutku gak luar biasa, masih biasa-biasa aja. Terus di sini, kita pakai si Tedel Questo. Nah ini si Tedel Questo, emas ya cuy, mudah banget nih dikalahinnya nih Tedel Quest. Soalnya dia pakainya itu emas. Nah ini Tedel Questo ya cuy. Oke, ini Tedel Questo. Nah, nanti ada keren lagi Tedel Questo-nya itu 3D cuy. 3D man. Wanjay, keren banget. Terus yang ke ini, yang ketiga armornya yang kayu ini ada. Oh, enggak ada. Berarti ini 3 si Kirya enggak ikut ya cuy. Berarti ini ada si Kamen Rider Bang Shooting. Nih Bang Shooting. Bang simulation, bukan ya cuy, ini bang shooting cuy. Ini dia si bang shooting ya.
paling saya suka ya cuy, Bang Bang Shooting namanya itu Hanaya Tiger sama Nico, anjir keren. Oke, ini ada, masih ada gak? Kalau Kirya ikut kayaknya, Kirya ikut gak sih? Malah gak ikut, ini malah Ultraman. Skin saya ya Ultraman gitu ya. Oh, ini siapa nih? Ini skin apa ya? Ini skin apa sih cuy? Ngebug kali ini. Iya, ini ngebug kayaknya. Ini ngebug sih cuy. Iya, ini ngebug, ya udah kita buang aja. Oke cuy, dan sekarang bersiaplah, ada adon-adon yang keren cuy. 3D cuy, anjir keren banget sumpah, kalian pokoknya harus download. Oke, kita akan memakai perspektif kamera yang berbeda untuk adon ini ya. Oke ya, ya sepir-sepir gitu. Oke, gitu ya. Nah, di sini kan kita pakai Gothoton Striker. Terus di sini untuk lawannya kita di sini aslinya udah ada lawannya. Tapi kita coba di sini pakai Husek apa tuh dah? Gimana ya itu? Husek. Apa tuh dah? Ada yang komen, "Bang, bukan Husek bla 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 mana. Kamu di mana? Kamu udah mau akan ku jadikan monyet percobaan juga." Nah, ini. Nah, di sini tuh, nah ini ada tambahan. Apa tuh? Telur-telur baru gitu kan, yang lebih keren, lebih menegangkan. Di sini ada Brave, si Tidal Quest, Bike Gamer, Bakso Bike, Baxter, Snipe Bang Bang Shooting, Paradox level 99, Perfect Knockout. Terus di sini ada Poppy Kipo Papo, Genem. Oke, di sini kita akan sepir yang benar-benar. Kita akan sepir si Brave. Ini dia. 1, 2, 3, and what the babu ini, keren kan tuh belakangnya ada tuh, diserang, widi, ayo Brave, serang Brave, tuh widi, anjir, oke langsung serang cuy, musuh-musuh diserang tanpa ampun sama si Brave, ayo Brave, satu lawan berapa tuh, banyak banget sumpah cuy, Brave, kamu tuh si Brave tuh, sekarang aku akan mengundang si Snipe, bantu Snipe. Wah, widi pakai Gasacon Magnum. Oke, serang. Wanjir kita cerain. Widi, anjir, keren banget. Anjir ke widi, anjir. Ambil dulu. Thanks. Oke, jangan jauh-jauh, woi. Jauh mau di-review. Kita cerain dulu aja dah. Minggat loh. Oke, ini dia cuy, tuh. Tuh. Mau kemana dia? Oke, ini, tuh kan keren kan belakangnya ada ininya tuh, ada gitunya cuy. Tuh gimana cara buatnya? Tuh racun sword-nya juga kayak miliknya si Emu, sumpah keren banget cuy tuh. Kalau ada musuh langsung baku hantam. Nah, ini dia si Tidal Quest tuh versi kerennya. Terus di sini kita akan, si Snipe kemana si Snipe? Si Snipe kemana cuy? Oh itu, jauh amat. Di sana mana dia? Kutai sekali dia lagi cari apa? Nih Husuk gelut. Oke, bang, jarak jauh, bang, wanjir, bang simulation. Wah, kena cuy. Nah, ini dia, tuh, skinnya keren banget, sumpah cuy, tuh. Dia pakai Gasacon Magnum 3D. Anjir, kalian harus download cuy, keren banget sumpah nih addon. Oke, sekarang kita akan Kamen Rider Paradox level 50, bukan 50 sih. Oke, ini dia, Kamen Rider Paradoxnya kayak orang kesetrum cuy, tapi keren, sumpah keren cuy. Tuh belakangnya 3D cuy, tuh belakangnya 3D cuy kan. Terus dia pakai kampaknya itu yang bisa pakai dua mode, kalau ngelawan si Snipe dia pakai tembakan, kalau ini pakai kapak ya. Anjir keren banget. Terus si Snipe kemana? Si Snipe ngilang anjir. Itu si Brave kenapa di sana? Kita spear lagi si Brave ya. Si Brave. Oke, di sini kita Genem. Genemnya juga keren nih. No, Genemnya juga kayak orang kesetrum. Dia pakai ini book visor apa tuh namanya? Gak tahu aku namanya malah. Tiba-tiba cinta bermekaran. Bukan cuy. Dia juga pakai ini apa yuk namanya? Itu yang buat berubah dangerous zombie itu di tangannya itu ya, yang di tes, yang infection itu yang dipakai para Baxter. Oke, di sini ada Baxter juga 3D. Tuh, wah langsung baku hantam sama langsung cuy baku hantam mate langsung ya. Oke, di sini ada Baxter-nya. Nah, ini Baxter-nya juga 3D. Bentar. Ini soalnya baku hantam, cuy. 3 lawan. Oke, kita agak sepir banyak ya, cuy. Nah, ini. Tuh, ini Baxter-nya tuh udah keren. Apa kupingnya udah
udah 3D kopinya. Oke, langsung serang, jangan kasih ampun. Masih bertahan coy. Di sini kita ada siapa lagi? Poppy Pipo Papo. What the shit, what is buku Poppy Wato. Dia pakai book visor-nya juga coy, keren banget. Oke, satu ba. Oh, genem lagi. Genem ada dua. Hapuskan satu genemnya coy. Genemnya mati satu di sini. Poppy siapa lagi? Udah sebuah. Oh, ini bike gamer, bakso bike. Oke, kita ada ikit. Ini bakso bike-nya kalau kameran yang aku ketemu genem itu masih jelek. Di sini udah diperbarui, udah jadi keren. Udah ada gamer driver, cuma ada matanya. Ini juga udah ada ini. Sumpah ini adon keren banget, cuy. Kita drive, kecepatannya pun sumpah keren. Oke, guys, kalau kalian sudah like video, lupa tombol subscribe, like video, di share video di ke teman-teman kalian biar makin berkembang channel ini. Oke, jangan lupa subscribe, dan kalau cara downloadnya ada setelah video ini dan cara pakainya juga ada. Pokoknya kalian harus download cuy. Kalau ada addon yang keren kayak gini, kenapa nggak download kamu cuy? Kalau ada yang gratis, kenapa enggak? Kenapa sampai situ boy? Padahal ini cuma gratis, free. Oke, si Snap sama Poppy, aslinya aku lebih suka Poppy sama si Paradox. Oke, dia malah kemana? Oke, kita spear Baxter ya. Gimana nih Baxter? Kita akan membuat Baxter. Ayo spear. Spearnya ke bawah. Spear. Gak bisa di spear Baxter. Spear. Ambek gelap. Langsung baku hantam. Poppy Pipo Papo versus dua Baxter. Menang siapa? Gime wazo. Itu si Beng shooting kenapa? Oh, dia jarak jauh kan. Bang. Itu kenapa Genem nggak mau bantu cuy? Dimenangkan oleh tim Kamen Rider ya. Mantap kali. Oke lah, bye-bye. Jangan lupa download dan subscribe.